Oke, assalamualaikum. Selain ini percobaan pertama untuk unboxing satu produk daripada Perry Smith, yaitu cordless handheld vacuum cleaner Sonic Pro X6. Oke, jom start. Alright, penghantaran dia sangat cepat, sangat puas hati. Saya order hari Ahad, hari Selasa dah dapat. Hari Ahad minggu lepas lah. Hari ini 12 saya order. Masa 10-10, iaitu promosi 10-10. Ya, lapar sekejap. So, harga asal dia adalah 600 plus something lah. Okay, and then dalam promo tu lepas tolak dengan bonus apa semua saya dapat daripada warranty card. Okay, kita ada yang first. Okay, lepas tolak dengan voucher apa semua bonus daripada Lazada tu, saya cuma bayar lebih kurang 484 something lah. So agak banyak jugalah kurang dia. Okay, so dia datang dengan kotak yang tak ada wrapping tapi ada double box. So kotak besar, ini kotak kecil. So kita punya kotak kecil dia ada weh. Okay, kecil je kan? Ha, macam ni lah. Okay, so kita tengok dalam dia ada apa. Rumah saya pun sama ni, saya pakai penyapu. So bila ada benda macam ni, saya pun macam okay lah, try lah kita pakai vacuum kan. Kita hidup taman 2021 kan, semua nak nak pakai vacuum, nak cepat. Okay, so ni lebih kurang dia punya manual, guideline, so on. Oh, ni cara pasang dia. Oh, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih kurang ada 9 item dia eh. Okay, so kita tengok. First, dia bagi apa? Packaging. Okay, ini apa nama dia? Ini nama dia aluminium tube. So dia daripada aluminium. Tapi okey lah, build dia pun agak solid juga lah. Nice. Okay, so aluminium tube. Ini apa ni? Ini adalah multi dust brush. Okay, multi dust brush. Ada button dia. Okay, tak apa, nanti kita try ni. Okay, dia bagi apa lagi ni? Ini motorized anti-static dust. Masih ada motorized, tapi tak tahu macam mana fungsi dia lagi. Tak apa, kita tengok nanti. Ada tiga barang. So ada charger. Bagi charger. So next dia bagi. Ini apa ni? Ini nama dia. Oh, ini nama dia motorized anti dust mic brush. Ada motor dia, okey. Nampak ada power plug dia. Okey, agak menarik. Okey, next kita ada apa ni? Okey, inilah motor dia. Habis dah. Chrome 3 black finishing. Ni finishing dia chrome 3 lah. Cuma dia macam pitted mark sikit lah. Ada dented sikit. Macam nak on dia. Oh, dah ada bateri dia sini. Kedaknya saya ni. No. Oh, ni punya duduk dia. Ada dia. Ini apa benda ni? Oh, ni dia punya penyandar dia, buat nyangkut dia. Okay, nice. Apa lagi ada? Kita ada kotak las guys. Kotak las. Dia punya power battery dia. Dia punya build semua solid, okay. Lebih kurang 2500 mAh dia punya power. Alright, kita try pas.
Saya tengok mungkin senang lah tu, dia try pasang gitu. Yo, dia kena charge dulu. Okay, nak cabut bateri dia, tarik bawah ni and then cabut. Okay, ni lock. Okay, tak ada bateri, okay. So, saya kena charge dulu. So, nanti saya tengok balik macam mana. Okay, tak begitu review dia. So, ni adalah level max untuk habuk yang disedut. Ni macam biasa lah. Dia punya sabung dia. Okay, cara nak cabut dia. Oh, buka bawah ni je, okay. Dia all terbalikkan. Buka. Tarik. Tuang. Easy. Ya, kejap lah, ikan belum masak. Haa. Okay, so kita tengok cara pemasangan dia, senang ke susah. Haji. Oh. Okay. Oh, ini. Press lama sikit. Bunyi pun tak kuat sangat. Okay lah, nice. So kita try pasang dia. Okay, cara nak pasang dia, korang tengok sini. Ini biasa orang kampung panggil jantan lah. Yang ini betina. Yang ini betina. Okay, so dia masukkan. Macam tu. Tapi tak bunyi snap eh. Oh, kan cabut. Okay, try sekali. Okay. Oh, dia bunyi snap. Okay. Okay. So kita try dengan apa? Motorized. Kita try yang besar ni. Oh, sampai dia bunyi snap eh. Sebab dia ni stopper dia. Ni stopper dia. So kita tekan sampai bunyi snap. Macam tu. So kita try. Dia punya sedutan dia. Suction dia power. Cuma dekat atas carpet kan. Kita try pakai yang ni. Ni pun. Senang ni. Tapi dia macam pendek bagi saya. Sebab saya sama yang tinggi kan. Tapi serius. Serius ni. Oh, so ni memang untuk carpet. Sambil duduk sambil review ni. Wow. So wish. Banyak lagi dia punya hasil dia, hasil tangkapan dia. Not bad lah. Not bad, not bad. Nice Perry Smith. So this guys cordless handheld vacuum cleaner Sonic Pro X6. Alright, so itu saja.
jumpa lagi next time. Bye bye.